Ya, dah faham pendapat Ayu tentang pertukaran dia punya rebranding lah, kiranya macam revolution untuk diri dia. Maybe Shalma Eliana tu well known as a, sebab dia ada kakak kan, Shalma Aina, Shalma Eliana. So maybe kita akan rasa macam confused lah mana satu ni kan. So bila dia rebrand diri dia as a Yana, so dia macam lebih dekat dengan dia punya fans lah. Macam even I as a kawan dia rasa macam oh lagi dekat dengan dia, Yana. So senang macam tu. So, lagi? Pendapat you tentang showcase malam ni? So pendapat I tentang showcase malam ni memang best lah sangat. Sebab apa, of course I jadi MC dia lagi sekali. But tonight daripada segi dia punya lagu, memang kita semua tahu Yana tulis sendiri lagu dia tau. So benda yang dia tulis ni memang daripada diri dia sendiri, mana benda yang dia nak express, benda yang dia nak orang di luar sana tahu juga. So macam before this, Your Loss. So sekarang ni kesinambungan untuk I Need You, yang mana Your Loss tu kita semua tahu yang di mana zaman dia macam a bit sorrow, you know, sad, down. But this one, if you guys can see, I Need You ni macam orang kata dia bounce back. Dia macam wah, dia dah find kawan-kawan dia. Because nak buat apa sendiri lama, kita ada kawan, kita ada family, kita ada orang sekeliling yang sayang kita. So I Need You ni like about a friendship, About you need to be close to someone else. Macam You tak perlu sedih lama-lama tau. Benda ni macam sekejap je akan berlalu. Gitu. So memang I suka lah showcase malam ni, best. And then dia punya kawan-kawan pun ramai datang. And then media, para-para media, Abang Budi pun datang cover dia punya lagu kan. So and then kita pula buat dekat Publica. So yeah, tak ada ramai-ramai sangat lah SOP. Abang, sebenarnya soalan ni salah tau, bukan untuk saya. Sebab apa? Sebab okay, saya nak cerita untuk semua peminat-peminat Budi TV. Saya baru putus cinta semalam. Betul. So, now taken. Tapi dah single balik. Dah single balik. Macam jangan, abang jangan bagi ayat macam tu bang. Nanti orang yang tu ingat saya tak serius dengan dia. Saya dah ni. So apa perasaan saya bila dapat tahu before this dia pernah dengan Ismail Zani, and then dia tak ada apa-apa dah kan sekarang. So tips untuk orang yang broken macam saya, satu, senang, you always surround yourself dengan kawan-kawan you. And then dua, let yourself be sad. Tak apa, nangis tak apa. Nangis tak salah di sisi undang-undang. Tak ada siapa nak tangkap you kalau you nangis. So you nangis je, you lepaskan semua kesedihan you. But remember, you need to promise to yourself, you need to bounce back. Okay, you nangis hari ni, tapi esok you tak bolehlah terus nangis. Bila you nak bangun, faham tak? Sedih tu memang orang kata lumrah kehidupan lah. Kita kan manusia, kita kan robot, kita boleh sedih, happy semua kan. Tapi jangan sedih lama-lama, benda tu tak sihat lah. And then third, jangan overthink. You tak tahu, you jangan assume. Benda ni banyak membrokenkan relationship, you know. Communication is the key. Inilah macam menjadikan aku punya relationship hancur. Itulah. So communication is the key lah, benda tu yang paling penting sekali. Oh, lagi eh? Lagi, I think lagi nak dengar lagi tips tentang broken, tentang relationship, boleh dengar kat Hot FM, kini lebih muzik yang hangat. Gitu. Gitu.